Yuk, tasnya ditaruh di dalam kelas. Anak-anak segera baris. Ayo. Doa waktu pagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini agak bugar. Agak bugar Cahayu
ya. Oke. Tangan dilipat. Selamat pagi anak-anak. Halo. Sebentar ya, ini ada gangguan ini. Kayaknya Bumur ulangi ya. Sebentar. Bumur ulangi ya. Nah. Sebentar. Suaranya enggak dengar kedengaran ya. Kenapa ya? Nah, kenapa ya suaranya kok nggak dengar?
Halo. Halo. Sebentar. Dia kok. Nah, coba perhatikan ya. Iya. Anak-anak juga? Coba perhatikan tanaman tomat. Bagian-bagian tomat ada akar, batang, daun, buah, dan bunga. Akar terletak di bagian bawah tanah. Tanaman tomat memiliki akar serabut yang akan menjalar ke arah samping, sehingga tanaman tomat akan berkembang dengan baik. Batang tanaman ini berwarna hijau, berbentuk bulat atau segi empat. Saat tanaman masih muda, batang memiliki tekstur yang Mas Tama, nanti temannya gak memperhatikan. Daun bentuk oval dan pinggir bergerigi. Daunnya berwarna hijau dan bisa berkembang dengan berselang-seling atau tersusun secara spiral memutari batang. Buah. Tanaman tomat memiliki buah dan bentuk yang berbeda. Bunga merupakan alat reproduksi tumbuhan sebelum menjadi buah. Tanaman tomat bisa ditanam di kebun, pekarangan, polybag, atau dalam pot. Nah, teman-teman, perhatikan bentuk-bentuk buah tomat. Bulat telur biasanya digunakan untuk memasak atau tomat sayuran. Oval. Tomat buah karena bentuknya seperti buah apel. Bulat kecil karena bentuknya kecil seperti ceri. Tomat lonjong atau tomat gondol memiliki kulit yang tebal dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Tomat yang masih muda akan berwarna hijau, lama-lama akan berubah lebih dari orange hingga berwarna merah. Manfaat buah tomat. Pada buah tomat terdapat kandungan vitamin C, B, dan kalsium yang bermanfaat untuk tubuh. Dengan makan buah tomat setiap hari dapat menjaga kesehatan jantung, mata, kulit, dan mencegah kanker. Pada buah tomat terdapat kandungan serat yang baik juga untuk pencernaan. Selain itu, buah tomat dapat dibuat jus yang berguna untuk kesehatan tubuh. Dan dibuat saus tomat untuk pelengkap makanan. Teman-teman, siapa yang menciptakan buah tomat? Ya, betul. Yang menciptakan buah tomat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiram, akhirnya tomatnya layu. Nah, coba anak-anak, kita mau mengenal bagaimana
bagian-bagian tanaman. Loh, ya toh? Anak-anak tadi sudah melihat video tentang tanaman tomat. Coba perhatikan tanaman tomat yang Bu Guru bawa. Nah, Mas Dilan duduknya yang bagus. Mas Dilan anak pinter. Nah, coba bagian yang ada di dalam tanah, yang ada di bawah sendiri ini namanya apa saya? Akar. Pinter akar. Siapa yang belum kenal akar? Mana akar? Ini. Ini mana? Siapa? Iya. Terus bagian yang di atasnya akar ini yang keras. Oke, nah terus ini sayang, loh kasihan ya tanamannya sudah karena tidak disiram. Coba sekarang ini namanya apa ya sayang ya? Daun. Iya, ada daunnya. Terus yang dekat daun yang paling ujung namanya apa? Bunga. Bunga. Karena tanamannya ini masih kecil jadi belum berbuah. Coba tirukan bersama-sama bagian-bagian tanaman. Bagian-bagian tanaman. Iya, Mas Zora ikut. Bagian-bagian tanaman. Bagian-bagian tanaman. Akar. Akar. Batang. Batang. Daun. Daun. Bunga. Bunga. Buah. Buah. Nah, Bu Guru punya buah. Apa ya ini? Siapa yang menciptakan buah tomat? Allah Subhanahu wa taala. Ya toh? Buah tomat ini bentuknya berbeda-beda. Namanya sama tomat, tapi bentuknya berbeda-beda. Ya toh? Bentuknya ada yang bulat, ada yang bulat, ada yang lonjong. Nah, ada yang kecil. Nah, warnanya juga berbeda. Ada yang masih hijau. Kalau yang masih hijau ini biasanya masih mentah. Iya. Terus ada yang warnanya merah. Mas Vino, ada yang warnanya merah, ya toh? Terus ada juga warnanya apa sih? Orange. Bentuknya pun ini bentuknya seperti apa? Lonjong. Nah, siapa yang tahu manfaatnya tomat? Manfaatnya tomat untuk kesehatan. Jantung. Iya, kesehatan jantung. Nah, hari ini kita kegiatannya mau membuat jus tomat. Nah, siapa yang mau membuat jus tomat sama Bu Guru? Mas Dilan ikut membuat jus tomat tidak? Iya. Mas Zora ikut membuat jus tomat tidak? Iya. Nah, Dek, kita membuat jus tomat. Bu Guru izin berdiri boleh? Boleh. Iya, Bu Guru letakkan di sini ya. Oke, sebentar. Ini Bu Guru geser dulu laptopnya ya. Iya. Nah, Bu Guru agak majukan mejanya. Ayo, Mas Abiasa bisa bantu Bu Guru enggak? Nah, oke. Agak maju. Nah, ya. Nah, kita mau Mbak Akila kelihatan enggak? Ya. Kita mau Mas Zora. Ayo Mas Zora, Mas Dilan, coba Mas Abiasa mundur lagi. Nah, ya toh? Kita mau memblender tomat, membuat jus tomat. Nah, Bu Guru punya alatnya. Kalau kita membuat tomat, nah kita harus memakai blender. Iya. Pakai blender. Nah, terus apa saja bahannya? Yuk, bahannya yang digunakan untuk membuat jus. Gula. Air. Gula air. Terus apa lagi? Nah, yang sudah toh? Gula air. Nah, sendok. Nah, anak-anak mau enggak membantu Bu Guru? Mau. Iya, coba anak-anak mundur. Putri membantu Bu Guru mengiris buah tomat. Ya, bisa. Hati-hati. Karena kita pegang pisau. Pisau itu benda berbahaya. Pelan-pelan, ya. Nanti anak putra gantian nanti memasukkan air sama memasukkan gula.
Bagikan ke coba anak putri, putri agak mundur sedikit. Nah, ya toh? Nah, tidak mundur-mundur ya. Oke, nanti bergantian. Nanti bergantian, anak putri memasukkan. Nah, ini ya bergantian ya. Oke, ini. Nah, yang pertama kita iris dulu buah tomatnya. Loh, ini buah tomatnya diiris-iris. Ayo, ayo kita iris ya, Mbak. Nazwa bisa? Iya, Mbak Nazwa bisa. Ayo, Mbak. Dulu biar anak putri yang motong. Nah, ya, ya, bisa Mbak? Nah, bisa Mbak? Ayo, sebentar agak mundur dulu, umur biar membantu Mbak Nazwa. Ya, ini anak putra mundur dulu. Tidak, tidak. Bisa Mbak? Sudah. Ayo gendeng, gantian. Gendeng Mbak Arsil, Mbak Arsil. Mbak Arsil, ayo Mbak Arsil. Memotong buah tomat Mbak Arsil. Kasihkan pisaunya Mbak Arsil. Iya, oke, sudah. Nah sekarang gantian Mbak Pindi memotong buah tomat. Anak putra, pembantu agak mundur dulu. Ayo, anak putra pembantu. Ayo, ayo Mbak. Ayo, Mas Ilha pembantu. Sebentar agak mundur. Ayo Mbak Arsil, dipotong dulu buah tomatnya, bisa? Bisa? Ayo. Ayo dipotong, Mbak. Nah, tangannya satunya pegang tak buah tomatnya. Nah. Terus lagi. Terus. Bentar. Nah, sudah ya. Nah, sekarang ayo Mas Ilha membantu mengangkat ini, dimasukkan ke blender. Ayo ke sini Mas Ilha. Mas Ilha. Ayo enggak apa-apa, ayo Ilha. Begini Ilha. Ayo dimasukkan. Ayo. Terima kasih. Nah, sekarang
sekarang anak putri membantu. Yo, membantu memberi air Mbak Naina. Ya Mbak Naina. Nah. Umur bukakan ya. Anak putra agak mundur dulu. Nah, ya Mbak Naina. Pelan-pelan ya. Terus, terus. Lagi, sedikit lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Terus, terus, Nak. Terus. Terus. Ya, ganti Mbak Akila, ya Mbak Akila. Mbak. Ya, anak putra agak mundur dulu coba. Nah. Anak putra agak mundur dulu. Pinter. Oke. Sip. Ayo Mbak Zura, Zura. Ayo Mas Dina duduk dulu. Lagi. Sip. Iya. Nah, sekarang bumur tutup. Nah, ayo sekarang Mbak Nindi menambahi gula lagi biar manis. Nah, ya dong? Ya. Gulali. Bu. Lagi. Satu lagi. Satu lagi. Iya, terima kasih. Sudah, Mbak. Oke. Nah, sekarang ya. Anak-anak agak mundur. Bumur nyalakan. Nah. Bumur nyalakan blendernya. Yuk, dengarkan ya. Ada apa ya? Bumur angkat kamu ya. Bentar. Ya, bumur nyalakan dulu di membuat jus tomat. Bumbu nyalakan ya. Yuk baca bismillah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada suara apa sayang? Oh, ada suara blender. Suaranya berisik enggak? Berisik. Iya. Thank you.
nggak jadi. Minuman sehat. Iya. Minuman yang menyehatkan. Oke. Nah. Iya. Iya. Hampir selesai. Nanti minumannya kita minum bersama-sama anak-anak waktu makan jajan. Siapa yang mau jus tomat? Nanti semua kebagian. Bijinya banyak ya, Dek ya. Siapa nanti yang mau minum jus tomat? Saya. Umur tutup dulu, umur kembalikan dulu. Nanti kita minum bersama-sama. Coba ini umur pinggirkan dulu ya. Nanti kalau di sini nanti tumpah. Ya. Ya, umur taruh. Nah, di sini dulu. Nah. Oke. Ya, sudah. Anak-anak mundur lagi coba. Terus A, terus R. Coba tirukan.
diawali huruf penunjuk. G, U, N, G, A. Bunga. Nah, terus yang terakhir buah. Nah, kata buah diawali dengan huruf apa? B, U, A, H. Buah. Nah, tugas yang pertama, anak-anak akan menebalkan kata bagian-bagian tanaman. Ya, lalu menghubungkan gambar dengan pasangannya. Ya toh? Nah, terus tugas yang kedua. Nah, di depan kalian ada gambar buah tomat. Nah, coba Mas Vino, kata tomat diawali huruf apa? T.
Ayo di sini dulu dikerjakan. Ada tempatnya. Ayo. Ayo ambil angka dulu. Ayo. Nah, ya toh. Dikasih tempatan nama dulu. Apa? Pakai pulpen ini, spidolnya ini. Nah. Ayo. Sudah? Dikasih namanya dulu, Mbak. Mbak Nindi dikasih namanya dulu, Mbak Nindi. Ah. Ayo dihitung. Hah? Apa? Itu di sana. Ayo. Awas, ini namanya papa, namanya ditempel dulu. Nah. Iya. Wes cukup wis sak meneh. Heeh. Disesuaikan dengan angkanya. Nah, ambilnya dari atas Mbak Kila biar enggak apa itu. Nah, berceceran Mbak Kila. Ayo dipasangkan dulu. Pintar. Ya. Ya, dikasih nama dulu ini, ya. Dikasih nama dulu. Ini tugasnya di sana, Mas. Kamu lah, kamu tadi kan pengen menyusun puzzle dulu. Ayo yang di sini. Nah. Ayo, Mbak, di sini saya mengerjakannya di sini. Ayo di sini. Ini kan sudah disiapkan sama Bu Guru. Ya toh? Nah, ayo. Dihubungkan. Dikasih nama dulu. Tolong. Boleh. Dikasih nama dulu ya. Yuk. Ditebakkan. Terus dikasih. Ayo boleh yang sebagian sini. Ayo dikasih nama dulu. Ambil ini ganti. Dikasih nama di sini ya. Nah, anak-anak ambil gambar satu plastik terus untuk ditempel. Kamu terbalik, Mas. Nah. Di sini. Iya, dikasih nama Zora Z. Z. Z sini. Z. O. R. A. Nah. Nah, ditutup. Terus. Ya. Terus ambil gambar satu, terus dikasih lem. Nah, ya, sudah. Ambil gambar satu di dalam plastik. Ambil lem, ini untuk mengelim. Oke? Okay? Yuk, ambilnya pelan-pelan. Nanti kalau jatuh, nggak bisa. Nanti campur sama yang lain. Nah, umur ini. Ya, ambil satu dari atas, lem. Ayo ambil satu dari atas, Mas. Nah, ini kamu sudah ambil ini loh. Nah. Ya, diambil lem. Nah. Ambil satu ya. Ini diambil dulu semua plastiknya. Awas ya, jangan. Loh. Diambil dulu plastiknya. Nah. Sini. Diambil. Dipasangkan dulu. Dipasangkan dulu. Nah, ya dong? Nanti baru ditempel. Yuk, dipasangkan dulu. Mas, dipegang, Mas. Nah, dipegang. Dipasangkan dulu. Ini ya, boleh pakai ini. Nah. Dalam. Sudah? Ya. Kalau sudah, oke. Kamu mengerjakan yang mana dulu? Boleh berdiri. Ayo. Sini. Ya, kalau sudah di sini ya. Oke. Oke. Boleh mengerjakan di tugas yang kedua. Oke. Nah, tugas kedua apa? Ya, nanti. Ya. Di sini dulu ya. Oke. Sudah pintar. Mencari tugas yang kedua, Nak. Nah. Ini enggak apa-apa. Iya. Ini loh, ini Ki. Sudah? Aku mau itu.
diumumkan. Mana? Ayo. Daun, mana daunnya? Daun, mana batang? Batang. Ya, daun, mana daunnya Mbak Akila? Nazla diumum apa? Hah? Apa? Nah, ditebarkan dulu tulisannya, ditulisan tebarkan dulu tulisannya. Ya, ditebarkan dulu tulisannya, Mbak. Kamu boleh duduk sini ya. Lewat sini, Dok. Sayu sini. Nah. Ayo, ditebarkan terus bunga. Bunga, mana bunga? Bunga. Oh, bunga. Nah, oke, pinter Mbak Azra. Iya, sip, pinter. Ini bumbu rambil ya. Yuk. Oke, pinter. Iya. Oke. Iya. Sudah Mbak Abim, Mbak Asin? Sudah, kembalikan spidolnya. Lembar tugasnya kasihkan ke guru. Tutupnya kemana? Ini Mbak. Nah, nih. Ya, oke. Sekarang boleh mana tinggalkan tugasnya di sini dulu, Mbak. Nah, ya. Iya, pinter. Nah. Iya, warna hijau. Ini bu. Ya. Oke, sip. Bagus. Nah. Oke. Iya. Sudah. Oke. Kalau sudah, boleh mengerjakan tugas yang lain. Mas Tama di sini dulu boleh. Nah, di sini dulu boleh. Dalam. Itu ditebalkan dulu. Atau huruf awalnya apa? D. Terus? Ya, tugas mana yang belum dikerjakan? Nah,
Iya, tomat. Hah? Ya, Bu Guru ke sana. Halo. Iya, diumumkan. Ya, terima kasih. Ayo, mana yang sudah? Sudah tugas yang ketiga sudah? Ayo. Aku sudah. Dikasih nama dulu. A, Z, Z, U, boleh membuat kebun buah. Dikasih nama dulu. Dalam ablemnya mana? Ya, ini di sini. Nah. Sini Mas. Ini harus biasa. Biasa gitu ke sana. Dikasih nama dulu. Namanya Dilan. Ya. Gimana? Ya. Sudah? Kalau pas ini bisa? Bisa. Ya, coba dikasih. Bikin ya. Jajan, yuk, istirahat.
hati-hati. Boleh pakai sepatu. Ya. Ya, tidak berebut. Ayo. Banyak.
diaduk dulu ya. Iya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah sudah. Iya. Oh, pernah minum jus tomat? Iya. Oh iya. Alhamdulillah. Ayo kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah hari ini anak-anak suka minum jus. Nah, coba. Sudah habis jajannya semua? Sudah. Yuk kita berdoa selesai makan. Bye.
Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam.